Saudara, komunitas Aksata Pangan bersama komunitas Berani Bermimpi membagi-bagikan makanan ke masyarakat prasejahtera di bantaran Sungai Deli. Selain membagikan makanan, kegiatan juga diisi dengan edukasi bagi anak-anak. Sebanyak 150 paket makanan dan minuman disalurkan kepada keluarga penerima manfaat di bantaran Sungai Deli, Kota Medan. Makanan yang disumbangkan merupakan donasi dari masyarakat, perusahaan, dan retail donation yang disumbangkan oleh grocery. Kegiatan sosial yang rutin ini dilakukan Aksata Pangan guna membantu masyarakat prasejahtera di bidang pangan. Aksata Pangan membagikan makanan layak konsumsi dari suatu perusahaan atau toko makanan. Komunitas ini sengaja mengumpulkan makanan layak konsumsi untuk dibagi-bagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Karina Nur Syafira, Chief of Research Development Aksata Pangan mengatakan, tujuan diberlakukan kegiatan rutin ini selain untuk menyelamatkan makanan yang akan terbuang, namun juga dapat membantu masyarakat menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Harapannya semua masyarakat mendapatkan pemerataan bahan pangan, jadi pelan-pelan gitu. Kita kan juga masih menggarap ini kan juga pelan-pelan ya, masih belajar pelan-pelan juga. Jadi harapannya sih apa yang kita lakukan akan ngebuka mata orang, kemudian akan menyumbang kita. Jadi bukan hanya satu produk atau dua produk yang kita berikan kepada masyarakat prasejahtera, tapi bakal ada beberapa produk lainnya yang bisa mereka rasakan. Jadi bukan hanya produk yang sekarang ini aja yang bisa dirasakan mereka gitu. Untuk itu makanya adalah kegiatan ini salah satu tujuannya. Selain penyaluran pangan, storytelling bertajuk edukasi juga dilakukan oleh pihak mitra Aksata Pangan, yaitu komunitas Berani Bermimpi, yang memang bergerak di bidang edukasi anak yang kurang mampu di tepian Sungai Deli. Salah satu anak yang tinggal di bantaran Sungai Deli mengaku senang dengan kegiatan edukasi tersebut. Dirinya berharap akan lebih banyak lagi komunitas yang tergerak untuk membantu anak-anak yang tinggal di pinggiran Sungai Deli, terutama di bidang edukasi. Kegiatannya seperti belajar, literasi, dan berbagi. Terus tadi ada dapat apa aja dari kakak-kakak? Dapat makanan dari Aksata Pangan sama Berani Bermimpi. Nah, itu makanannya snack, kue, roti rami. Itu perasaannya gimana ada kegiatan? Senang sih ada mau berbagi di Sasude. Harapannya apa nanti ke depannya? Harapannya ke depannya lebih banyak lagi kakak-kakak yang datang ke Sasude. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, baik di bidang pangan ataupun edukasi. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.